pues eso huele todo lo más perfecto. Ya os que biasa. Misalnya ada berapa lagi perlu? Iya kak, 2, 3, 4, 5. Berapa lagi? 6, 7, 8, 20 bawa ya. Satu kotak. Oh iya, harga 28. Bayar nanti aja lah ya. Dalam surau jangan jual belilah. Okey, ada Ustaz bawa, cuma driver tak datang hari ini. Ustaz pula sakit lutut, tak boleh bawa berat. Yes, token ya. Tak apa, Pak Yusof, kami tunggu Pak Yusof. Pak Yusof bawa insyaAllah. Yusof kuat lagi ya. Pak Yusof tahu tak kuat? Mengapa kuat? Kerja di TNB. Apa kepanjangan short form TNB? Tenaga. Dia ada tenaga. Kita Quran tafsir yang satu set itu tolong ambil di kereta lah ya. Yeah. Dia lagi berat. 6 juzuk. Okey. Datin, kita Datin ada kelas lagi ni sekali. Boleh ke? Kata orang hari Wesak, betul ke? Tak apalah ya, bukan hari kita tu ya. Ustaz boleh. One day before Umrah. Rabu Ustaz berangkat insya-Allah. Tak apalah. Ustaz pun dah balik berkali-kali ke Batam, tak payah balik lah. Okey. Boleh insya-Allah. Tapi kerana ini buku baru, macam mana? Berapa lama nak cuti? Up to you. Oh ya, Ustaz nak beritahu 17 Julai ada rombongan yang akan ke Batam. Yes, Makno Sirin. Kawan ya. Kawan Datuk Raja. Kalau-kalaulah jemaah sini ada yang berminat, 17 Julai maknanya sebulan ya setelah hari raya. Sebulan setelah hari raya. Kalau tak salah 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Okay. Yang usah yang itu tak tahu sangat. Kita akan buat Qiyamul Lail di sana. Di masjid sekolah Ustaz. Masjid sekolah dah siap. Masjid itu baru 65%. Dia tak begitu mahal lah. Cuma dia namanya On ground itu di sana saja, beberapa ratus saja, cuma tiket usaha sendiri. Sebab tiket macam-macam harga kan. Oh bagus juga kalau Ustaz edarkan ini borang untuk menyempurnakan Masjid Fatimah Az-Zahra.
tolong kak. Kita tunggu sebentar lah ya, Pak Yusuf datang biar serentak. Ibu-ibu pada borang ini ada account number, silakan. Oke, terima kasih Pak. Silakan masukkan saja dalam account lah. Mudah sikit. Ya, Pak Yusuf dah datang. Terima kasih, Pak. Tak apa, tak usah edarkan dulu pembayaran lah nanti. Dah selesai saja, bayar saja pada Syarifah nanti di belakang. Di luar surau lebih baik lah. Supaya jangan bercanggah dengan hadis Nabi, tak boleh jual beli dalam surau. Oke. Ada lagi yang perlu? Oke. Boleh kita mula? Ada lagi kak? Di sini ada. Ada Pak Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya, selain dapat berkat taufik Allah memasuki bulan berkat bulan Ramadan, kita juga pada hari ini dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu untuk mengingat-ingatkan kita akan kematian. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut di antara ciri-ciri orang yang berakal, pintar adalah orang yang banyak ingat pada mati dan orang yang senantiasa memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Sesuai dengan topik hari ini iaitu pelajaran 91 giliran ayat-ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 13 hingga 15, Surat Al-Isra atau Surah 17 ayat 13 hingga 15 di bawah topik setiap orang memikul dosanya masing-masing. Itu sebabnya siapa yang merasa ada dosa, cepat-cepatlah minta ampun pada Allah sebelum mati. Sebab ada tak ketikanya pintu taubat tutup. Nah, untuk membahas bab ini, marilah kita baca dulu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi.
Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Terjemahan ayat. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, na'udzubillah. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Demikianlah terjemahan sepintas lalu. Berikut tafsiran ayat demi ayat. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kalung, rantai ke, loket ke, betul tak? Kalau kemanapun kita pergi, dia tetap saja sebab sudah dikalung. Apa maksudnya ini? Nah, disinilah perlunya kita kepada tafsir. Maksudnya, yaitu tafsiran ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyatakan betapa sempurna keadilannya. Bahwa setiap manusia mesti bertanggungjawab terhadap amalnya. Apakah amalannya baik atau jahat? Setiap insan akan dihisab berdasarkan amalnya sendiri. Nanti di akhirat, betul tak? Dia akan terima apa yang dia telah amalkan. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur sikap orang kafir. Betul tak orang kafir dalam kesesatan? Coba ikuti ayat ini, ayat 7 surat At-Tahrim. Ya ayyuhallazina kafaru, la ta'tazirul yawm, innama tujzauna ma kuntum ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah panggil siapa? Orang kafir. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, inilah satu-satunya ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina kafaru. Sekali saja. Beza tak dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina amanu 89 kali. Ayat 7 dari surat At-Tahrim. Coba dengar apa kata Allah pada orang kafir. Sama tak orang kafir itu orangnya ingkar? Yeah. Hey, orang-orang kafir, janganlah kamu minta-minta uzur pada hari ini. Bahasa lainnya, hey, orang-orang kafir, janganlah kamu berdolak-dalik pada hari ini. Hey, orang kafir, jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini. Apa makna hari ini? Hari pembalasan. Kemudian Allah sebut sebabnya, jangan berdolak-dalik lagi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sebab kamu hanya akan dibalas terhadap apa yang dulu di dunia kamu telah kerjakan. Orang kafir kan orang yang ingkar, orang yang menyekutukan Allah, orang yang bergelumang maksiat dan dosa. Hari itu baru tidak menyesal. Ada guna tak? Tak ada. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa sekalian, setuju tak kalau ulama mengatakan, apa dia Ustaz? Kematian bukanlah akhir segala-galanya, tapi kematian sekedar perpindahan dari alam amal ke alam pembalasan. Betul tak? Bila mati saja, dah dibalas dah. Bukan di akhirat. Betul tak? Di alam kubur dah dibalas. Yes. Itu sebabnya, di alam kubur ada tak nikmat kubur dan azab kubur? Sama atau tidak dengan azab neraka dan nikmat syurga? Lain. Itu lain lagi. Nikmat syurga, nikmat neraka, itulah telah bangkit dari kubur. Okey, Ustaz teruskan. Maksud ayat di atas, dalam ayat ini Allah ingin menyatakan betapa sempurna keadilannya Allah, bahawa setiap manusia mesti bertanggungjawab terhadap amalnya. Tak usah di akhiratlah, di dunia saja dah terasa tak? Awak bermewah-mewah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan dari orang tertentu. Ustaz tak maksudkan negara-negara mana? Betul tak? Faham-faham. Hebat jemaah polo ni, cepat faham. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Betul tak? Belum di akhirat lagi, di dunia dah kita diminta bertanggungjawab. Orang Arab selalu menggunakan kiasan. Orang Arab selalu menggunakan kiasan tentang sesuatu yang menjadi kemestian dengan meletakkan suatu barang pada lehernya. Kalau orang Arab gunakan leher, kita orang Melayu biasanya gunakan istilah pundak atau bahu. Itu terletak di bahu kamu. Kalau kita cakap pada anak, maknanya betul tak dia mesti pikul kewajiban itu? Yes. Orang Arab gunakan leher. Samalah orang Melayu bila tak lalu selalu sebut apa dia? Bukan apa yang kita sebut selalu? Air panas ke? Nggak, kalau kita nggak orang itu biar beri laluan, kita bawa sesuatu yang berat atau yang berbahaya. Awas, air panas, air panas, air panas. Orang Arab lain lagi.
Khashab, khashab, khashab. Khashab itu kayu. Orang Melayu kata kalau orang sombong itu hidung tinggi. Arab kata dagu tinggi. Betul tak? Sama saja. Dagu bila tinggi, hidung tinggi. Dia istilah saja. Jadi istilah tetap pada lehermu, maknanya pada pundakmu, pada bahumu. Umpamanya, aku letakkan kerja ini pada lehermu, maknanya pekerjaan itu mesti dia lakukan dengan sempurna. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kitab apa itu? Kitab catatan amalan. Berapa kali attend kelas Menara Polo, berapa kali absen Ponteng, semua ada catatan. Maksudnya pada hari perhitungan atau hisab, setiap manusia akan mendapat buku catatan masing-masing terbuka di hadapannya. Di dalamnya tertera segala amal perbuatan yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia dulu. Apakah amalnya yang baik atau amal yang buruk? Perlu tak kita menambah catatan amal baik kita dalam buku itu? Perlu tak kita kurangi atau hapus catatan-catatan amal jahat dalam buku itu? Perlu tak? Macam mana cara supaya terhapus? Sebab kita dah terbuat tobat. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawabun. Tiap-tiap anak cucu Adam mesti buat jahat, buat salah. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertobat. Itu sebabnya kalau kita lihat orang yang dulu memerintah jahat lalu dia tobat, bagus tak? Daripada jahat tak tobat-tobat. Betul tak? Orang Polo ni paham cepat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tobat-tobat nasuha, dia macam orang tak ada dosa lagi. Mengapa kita tak rebut ini? Betul tak? Itu sebabnya hadirin dan hadirat, tobat ini kata Sayyidina Ali, juga kata Sofyan bin Uyainah, tobat ini, coba dengar apa kata Sofyan bin Uyainah, tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam kecuali nikmat tobat. Betul tak? Islamnya kita ini nomor satu. Bila tak Islam, kafirlah. Betul tak? Itu nikmat nomor satu. Tetapi yang keduanya, setelah kita masuk Islam ini, nikmat yang paling tinggi adalah tobat. Betul tak? Hadirin dan hadirat, kita semua pernah buat dosa. Sama ada banyak atau sedikit, itu bab lain. Supaya kita jangan kenang lagi dosa-dosa masa lalu itu, caranya tobat saja. Betul tak? Tobat itu suatu nikmat. Yes. Yang ke-14, apa yang Allah suruh? Tolong ikuti. Iqra kitabak, kafa binafsikal yaum, alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Lihat tu, Allah yang maha adil suruh baca sendiri. Tak ada alasan ketika itu, saya tak boleh baca ya Allah, sebagai helah, tak ada. Semua boleh baca.
Betul tak yang kita baca itu apa yang dulu kita buat di atas muka bumi? Bacalah sendiri, kata Allah. Jangan kata aku tidak adil kepadamu. Semuanya tertera sampai sekecil-kecilnya. Maksudnya, ini juga menyatakan betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada manusia, karena kepada manusia pada hari berhisab itu akan dikatakan, hitunglah sendiri apa yang tertera di dalam buku catatanmu itu. Sehingga dengan demikian mereka sendiri tahu dan sadar tentang kadar azab yang layak mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia banyak buat dosa tentunya. Betul tak? Dia dah tahu dah dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa mudah-mudahan buku catatan kita nanti terbuka dalam keadaan amal baik lebih banyak daripada amal jahat. Amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, ayat berikutnya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Allahumma ja'alna, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan ini. Kita belajar kitab seperti ini, memahami Quran dan Sunnah ini. Setuju tak kalau Ustaz katakan kita sedang menuju ke arah hidayah? Betul tak? Sebab Nabi sendiri bersabda, aku tinggalkan pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Maksudnya, barang siapa yang beramal dengan berpandukan ajaran, barang siapa yang beramal dengan berpandukan ajaran yang benar, yaitu sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Betul tak? Amalannya itu bukan sahaja sekadar diterima oleh Allah, tetapi sangat tinggi mutu dan kualitinya. Hadirin dan hadirat, pagi tadi imam di kampung ustaz baca surat Al-Mulk ayat pertama, surat rakaat pertama. Al-Mulk ayat 2 apa dia? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsan. Masya-Allah, banyak yang hafal. Hebat jemaah Polo. Sangat bagus hafal. Sebab kata Nabi pada satu hari, ya Rasulullah, saya cacak kemah di satu kawasan yang saya tidak tahu. Dulunya kawasan itu kawasan perkuburan. Begitu selesai dicacak, saya baru baring saja, dah kedengaran orang baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Ada apa ya Rasulullah dengan surat Al-Mulk? Kata Nabi, tolong ikuti, hiyal mani'ah, hiyal munjiah min azabil qabri wa azabil nar. Kamu tak tahukah surat Al-Mulk itu adalah surah yang boleh menghindarkan kamu dari azab kubur dan azab api neraka. Oleh sebab itu, kata Nabi, hafal olehmu, suruh istri dan anak hafal, dan juga suruh medmu hafal. Sampai begitu. Khadimah atau amah. Amah itu med lah. Menunjukkan penting tak? Cuma bagi ustaz bukan hafalnya itu, fahamnya itu. Coba tengok kepahamannya. Ulang sekali lagi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
أيكم أحسن عملا. Dialah Allah yang telah menjadikan hidup, maaf, mati dan hidup. Allah telah jadikan hidup, mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Komen ulama tafsir, Allah sebut dalam ayat itu, Allah jadikan mati dan hidup, hidup dan mati, mati dan hidup, semata-mata untuk menguji umat manusia, mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah tidak sebut mana di antara mereka yang paling banyak amalnya. Beza tak banyak dengan baik? Beza. Itu sebabnya kata sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, tolong ikuti, al-amalul qalilu ala sunnah khairun minal amalil kasir alal bid'ah. Amal sedikit tapi ikut sunnah Rasul lebih baik daripada amal banyak-banyak tapi dicampur baur dengan bid'ah. Banyak orang dalam bulan Ramadan utamakan banyak rakaat tapi tidak tumakninah. Terlolong-lolong di antara tarawih dengan tarawih berikutnya. Nabi tak buat macam itu. Ustaz tidak komen tentang bilangan 23 ya. 11 boleh, 23 boleh tak? Boleh. Tak buat 39 juga boleh. Apa sebab? Apa sebab? Sahabat ada buat. Khulafaur Rashidin, Umar buat 23, Osman buat 39. Betul tak Khulafaur Rashidin boleh diikuti? Boleh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur Rashidina min ba'di. Nabi yang suruh. Cuma yang kita ingin komen, kalau 11, 8 dan 3 buat dengan tenang, nama pun tarawih. Tarawih mananya rehat, salat relax, bukan gopoh-gapah. Begitu juga banyak orang yang mengutamakan khatam Quran tapi tak faham apa yang dibaca. Itu sebabnya untuk tahun ini Ustaz galakkan baca tafsirnya juga. Malah bagi Ustaz 3 juz lengkap dengan baca dan terjemahan serta tafsir, barangkali better di sisi Allah daripada 30 juz tapi tak faham. Betul tak? Jangan salah faham ya. Ustaz tidak kata baca tak ada faedah. Dia dua yang berbeza. Betul tak? Bacaan Quran walaupun tak faham kita dapat pahala, tapi dari segi afdalnya itu. Okey, janji dalam beramal itu jangan utamakan banyaknya tapi baiknya. Nah, Allah terima amal yang banyak ke yang baik? Yang baik. Syarat amal yang baik ada dua. Pertama, ia dilakukan ikhlas lillah. Yang kedua, dia lakukan amal itu ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia amal baik. Dengan kata lain, amal soleh yang diterima oleh Allah. Syaratnya asalnya tiga. Apa dia satu lagi Ustaz? Pelakunya mesti Muslim. Betul tak amalan orang-orang kafir walaupun derma untuk mangsa tsunami 1 juta ringgit, haba'an mansura, Allah kata ganjarannya itu bagaikan debu yang diterbangkan angin di akhirat nanti. Dapat pahala tak mereka? Karena kafirnya tidak Muslim. Nah, Muslim pula bukanlah semua amalnya diterima oleh Allah. Pertama, dia mesti ikhlas lillah. Yang kedua, mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz selalu mengingatkan jemaah, rukun Islam diawali dengan 2 kalimah syahadat. Betul tak? Baru salat, puasa, zakat, haji. Cuba ingat selalu kata-kata Imam Ibnul Qayyim.
Dengan mengucap kalimat syahadat, awak jadi Muslim, Muslimah. Kemudian awak wajib salat, puasa, zakat, haji. Betul tak? Salat, puasa, zakat, haji adalah ibadat. Ibadat itu, wahai Muslim yang telah mengucap, Allah tak terima. Allah tak terima Muslim walaupun dah mengucap salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu. Jika ibadat-ibadatmu itu tidak memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimat syahadat. Syarat pertama tersirat di dalam asyhadu alla ilaha illallah, mesti salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu lillahi ta'ala. Sesuai dengan maknanya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu salat mesti karena Allah, puasa karena Allah, kan itu namanya ikhlas. Tapi sungguh banyak umat Islam yang terlepas pandang terhadap syarat yang ketiga. Dia dah Muslim, dia ikhlas lillah, cuma dia tidak ikut cara Nabi Muhammad. Sebenarnya syarat ketiga itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat mesti ikut Rasul, puasa mesti ikut Rasul, zakat, haji, umrah mesti ikut Rasul. Boleh faham tak? Betul tak, selama ini kita hanya hafal saja. Rukun Islam ada lima. Falsafah itu mustahak tak? Ini belum lagi Ustaz bongkar falsafah azan. Falsafah azan lagi tepat. Apa dia? Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju. Betul tak? Itu disebut setelah hayya 'ala salah. Betul tak? Salat boleh membawa kejayaan. Betul tak? Salat itu ibadat. Boleh tak membawa kejayaan? Tapi salat tidak akan membawa kejayaan bila tidak memenuhi tiga syarat. Tiga syarat itu terungkap di dalam tiga urutan, tiga ungkapan sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu lambang Islam. Betul tak? Hanya orang Islam yang membesarkan Allah. Yang kedua, dia Muslim, dia salat, belum tentu diterima kalau tidak ikhlas. Itu sebabnya syarat kedua, wa asyhadu an la ilaha illallah. Salatnya ikhlas lillah, Muslim ikhlas lillah, tapi ada satu lagi baru boleh salatnya membawa kejayaan. Mesti ikut cara Rasulullah. Itu sebabnya diikuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim juga, kiaskanlah dengan ibadat yang lain. Hayya 'ala shaum. Marilah kita berpuasa. Puasa boleh membawa kejayaan tak? Mesti pelakunya Muslim dulu, ikhlas karena Allah, dan puasa ikut cara Rasulullah. Hayya 'alal umrah. Mari kita umrah, baru membawa kejayaan. Mesti pelaku umrah itu Muslim, ikhlas lillah, ikut cara umrahnya Rasulullah. Hayya 'alal zakat, hayya 'alal hajj. Betul tak, selama ini kita hanya dengar saja azan didengungkan. Rupanya dia ada falsafah, dia ada rahasia di balik itu. Hadirin dan hadirat, kita teruskan. Kita teruskan bahwa di akhirat nanti, begitu bangkit dari kubur, di hari berhisab, kita akan temui kitab catatan amalan kita terbentang. Lalu apa yang Allah suruh? Iqra' kitabak. Apa makna iqra'? Kitabak. Kitabaka. Your book. Read your book. Allah suruh. Mau tak mau kena baca. Cukuplah dirimu sendiri yang akan menghakimi. Kamu layak masuk syurga ke neraka? Jangan suruh aku yang cakap. Kamu sendiri baca. Hadirin dan hadirat, kalau kita nak membuat seseorang itu membuat pengakuan, betul tak? Kita akan minta dia baca sendiri surat yang dia tulis. Betul tak? Dia tulis, umpamanya surat itu dapat kita pintas. Apa ni? Ini tulisan siapa?
umpamanya ada CD, ada kaset yang dia pernah ceramah. Awak menafikan awak terima rasuah. Tapi ini suara siapa ni yang awak dulu membuat pengakuan? Boleh faham maksud Ustaz? Kita nak menuduh itu bab lain. Tapi bila yang berkenaan sendiri yang dengar itu suara dia, dia nak buat apa? Boleh faham? Ini rahasianya. Iqra kitabak. Aku tak akan suruh orang lain baca. Engkau sendiri baca. Ada semacam pressure tak? Mau tak mau mesti mengaku. Dia sama, prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Maka pada hakikatnya dia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Amalannya itu bukan saja sekadar diterima oleh Allah, tapi juga sangat tinggi mutu dan kualitinya. Nah, di sini tadi Ustaz bawa, catat ibu-ibu, Al-Mulk ayat 2. Bahwa adanya mati, adanya hidup, sebenarnya Allah hendak menguji manusia mana di antara mereka yang paling paling baik, bukan paling banyak. Tapi kita tak nafikan bila baik banyak pula, betul tak? Itu yang terbaik. Tapi bila compare, baik tapi sedikit, banyak tapi tak baik, biar yang sedikit. Tadi Ustaz dah sebut syarat amal itu baik dan diterima. Ada berapa syaratnya tadi? Ya, dua. Pada asalnya tiga. Itu sebabnya tadi Sufyan bin Uyainah kata, masih ingat, tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam. Betul tak? Memeluk Islam itu nomor satu. Kecuali nikmat taubat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Allah kata, barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Maksudnya sebaliknya, barang siapa yang beramal tetapi menyimpang dari panduan yang pernah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia tidak menyesatkan dan merugikan sesiapa pun kecuali dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena dia telah melakukan sesuatu yang sememangnya sangat layak mendapat murka dan kutukan serta azab Allah yang sangat pedih. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bahagian ini pula jangan lupa catat Al-Kahfi 29. Al-Kahfi berapa tadi? Tolong ikuti. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Betul tak? Nabi Muhammad sekedar menyampaikan saja. Nabi Muhammad bukan reka-reka. Lalu apa kata Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan pada umat setelah kebenaran disampaikan? Siapa di antara kamu yang ingin beriman, silakan beriman. Dan siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, biarkan dia kafir. Kan maknanya kesesatan itu pilihan dia. Kebenaran dah disampaikan, tak mau ikut. Jangan salahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu, kita beberapa tahun akhir-akhir ini telah mendapat pendedahan Quran dan Sunnah. Berbeza tak dengan nasib nenek moyang kita 50 tahun yang lalu? Betul tak? Banyak dengan apa guru cakap. Dah bagus dah, dah bagus.
Ustaz tidak kata mereka bersalah sebab yang mengajar tak ada zaman itu. Betul tak? Hari ini kita dah didedahkan dengan sumber asal Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Tapi jangan bimbang. Kita selaku anak, apa yang kita buat ini, mak bapak dalam kubur dapat tak? Dapat. Tertolong insyaAllah. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ini dia. Tolong ikuti. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikulkan dosa orang lain. Maknanya dosa mesti pikul sendiri-sendiri masing-masing. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membantah dakwaan seseorang yang kononnya dia sanggup memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Buat sajalah, aku tanggung. Allahu akbar. Kita yang sudah menutup aurat berbeza dengan rakan-rakan kita yang masih lagi mendedahkan aurat sampai di London, sampai di Tokyo. Alah tak payahlah kamu seorang saja. Mana boleh, ini kewajiban. Jangan takut, aku tanggung. Dedah sajalah aurat. Malu aku kawan dengan kamu. Boleh tak cakap macam itu? Tak boleh. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat ini diturunkan karena peristiwa Al-Walid bin Al-Mughirah yang pernah berkata. Al-Walid bin Al-Mughirah ini pernah berkata, kufurlah kamu sekalian terhadap ajaran Muhammad dan aku akan tanggung semua dosa kamu. Rupanya dulu dah ada dah. Jangan ikut ajaran Muhammad, aku tanggung nanti. Rupanya ayat ini adalah menjadi sebab mengapa turun ayat tadi. Dan ayat ini juga telah mengecewakan harapan orang-orang kafir Quraisy yang mendakwa kononnya sekiranya mereka tidak berada di atas kebenaran, maka mereka hanya sekedar pengikut orang-orang silam yang lebih awal dari mereka. Dengan dakwaan ini, seolah-olah mereka ingin menimpakan kesalahan yang mereka lakukan, yakni menolak kebenaran, ke atas bahu nenek moyang mereka. Lihat tu, istilah bahu, boleh kita faham, orang Arab akan gunakan leher lah. Maksudnya ibu-ibu dan bapa sekalian, supaya lebih cerah, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala, jangan sembah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Apa mereka jawab? Tidak, hey Muhammad. Kami akan terus mengikuti apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Ada tak setengah-setengah umat Islam Nusantara punya jawaban yang sama? Jangan, bercanggah itu. Nenek moyang tak ajar macam itulah. Sama, sebenarnya sama. Kalau kita jawab macam itu, samalah dengan jawab Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tetap menyembah berhala karena ikut nenek moyang, seolah-olah ingin membebankan dosa ke atas nenek moyang. Nenek moyang nak ajar kami macam ini. Betul tak? Secara tidak langsung, bila kita didedahkan ayat Quran, hadis Nabi, kita tetap mempertahankan adat istiadat nenek moyang, padahal adat istiadat itu bercanggah. Betul tak? Secara tidak langsung kita ingin membebankan dosa ke atas nenek moyang sendiri. Pemahamannya mesti macam itu. Padahal nenek moyang telah tersilap zaman silam, masih ada tak kemungkinan untuk kita tolong? Bila anak-anaknya ini cuba jadi anak yang saleh dan salihah. Nabi ada sebut tak bila mati anak cucu Adam semuanya terputus?
kecuali tiga, sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Mudah-mudahan semua kita menjadi anak-anak yang saleh. Walaupun umur dah 70, 80. Betul tak? Kita tetap anak. Sebab ada orang yang lebih lawal dari kita. Ibu bapa, nenek moyang. Namun demikian, ini tidak pula berarti ayat bab di atas bercanggah dengan ayat-ayat berikut. Apa dia ayat bab? Ayat yang menjadi pembahasan utama kita bahawa seseorang tidak akan pikul dosa orang lain. Tidak pula bercanggah dengan ayat berikut ini. Dengan makna lain, ada tak ketikanya seseorang mesti pikul dosa orang lain? Ada tak ketikanya seseorang mesti pikul dosa orang lain? Bila orang itu mengajar ajaran sesat, Nabi kan bersabda, siapa yang mengajarkan perkara yang baik lalu jemaahnya ikuti ajarannya, maka yang mengajar itu dapat pahala sama dengan orang yang diajarnya itu melakukannya. Ada tak? Inilah dalam konteks puasa ini. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, iftar, dia layak tak dapat pahala setiap orang yang makan makanannya? Tapi jangan lupa, Nabi juga sebut, siapa yang mengajar perbuatan ajaran-ajaran sesat dan salah, lalu ajaran sesat yang salah dan salah itu dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, maka dia kena tanggung setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarnya itu dengan tidak dikurangi sedikit pun. Boleh faham maksudnya? Walaupun pada asalnya bab kita orang tidak akan tanggung dosa orang lain, tapi ada tak ketikanya dia kena tanggung? Yes. Itu sebabnya Ustaz dalam berdakwah, mungkin jemaah sekalian dapat perhatikan, sangat berhati-hati dalam menyampaikan. Apa saja poin yang disampaikan, kita bawa ayat Quran, hadis Nabi yang kita hafal. Betul tak? Supaya orang jangan tuduh itu pendapat kita. Itu Allah yang cakap, Rasul yang cakap. Okey, di antara ayat yang tidak bercanggah dengan pembahasan kita, tolong ikuti. Aduh, hari ini tak ada air kita. Nah, Ustaz tak ada. Kalau ada tu mungkin terlupa, kan tak dosa. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu, mereka menjawab, dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Nah, mereka kata Quran tu bohong saja. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan,
Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Nah, ternyata ada juga orang-orang yang terpaksa memikul dosa orang lain. Satu lagi ayat. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan itu. Apa istilah agama mengada-adakan perkara baru? Beda maknanya. Persoalan yang terkandung dalam ayat-ayat di atas, An-Nahl 24-25, Al-Ankabut ayat 13, adalah bersangkutan dengan para pendakwah kepada kesesatan. Wujud tak pendakwah kepada kesesatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tolong ikuti. Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku paling takut menimpa umatku akhir zaman ialah munculnya imam-imam yang menyesatkan. Al-a'immah itu plural dari imam. Imam itu singular. A'immah itu banyak. Banyak imam-imam yang menyesatkan. Mereka sengaja mereka-reka ajaran baru yang sama sekali tidak ada asasnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mereka bukan hanya memikul dosa kesesatan yang mereka lakukan sendiri, tetapi juga mesti memikul dosa orang-orang yang mereka telah sesatkan dengan tidak dikurangi sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Inilah keadilan dan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Ibu-ibu dan bapa sekalian, jangan hanya lihat keadilan Allah dari sudut itu. Adil tak apabila Allah juga berikan dosa kepada penyebar kesesatan? Adil tak? Dia yang menyebab orang jadi sesat. Maksud Ustaz, bila dilihat dari sudut lain, bila ada orang yang ingin menyampaikan kebenaran dari Quran dan Sunnah, di dunia kadang-kadang mereka dicemooh dan dicop dengan bermacam-macam label. Jadi macam hina nampaknya. Allah adil tak? Tempat mereka syurga nanti setelah mati. Kan itu maknanya. Sebaliknya juga macam itu. Itu sebabnya akhir-akhir ini Ustaz selalu popularkan istilah wafat. Apa makna wafat? Nah, Ustaz dah agak dah. Wafat mati. Meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Ibu-ibu, wafat maknanya disempurnakan. Mengapa Ustaz mati itu dengan makna wafat, wafat pula membawa makna disempurnakan? Mau Ustaz jelaskan? Ada tak orang-orang di atas muka bumi buat suka-suka hati mentang-mentang berkuasa? Dimasuknya orang di dalam penjara,
masukkan ini, masukkan itu, lawan politiknya. Ada tak? Ada. Ustaz tak mention negara-negara mana. Mentang-mentang polis dia punya, tentera dia punya, mahkamah dia punya, penjara dia punya, dia telah salah gunakan kuasa. Oh, dia hidup mewah. Bila dia mati tak sempat tobat, akan disempurnakan nanti di akhirat. Dia boleh sogok ke mahkamah ilahi? Boleh faham maksud? Memahaminya macam itu. Sementara di dunia ada tak orang-orang yang menyampaikan dengan ikhlas ajaran Allah, tapi di penjara, tetapi tidak diberi tauliah, tetapi jangan panjang-panjang sangat, tertekan jiwanya. Tapi karena dia faham, setelah mati nanti tengoklah nanti siapa di atas, siapa yang akan bela. Boleh faham? Kan? Memahami makna wafat dengan makna itu sangat mustahak. Itu yang kita katakan, Ustaz sebut awal-awal tadi. Mati bukanlah segala-galanya, tapi mati adalah perpindahan dari alam amal ke alam pembalasan. Tergantunglah di sana balasnya macam mana, tergantung yang kita dikawal di atas muka bumi. Ya. Wafat. Coba tengok ayat 10 dari surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan bagi orang-orang yang sabar balasan ganjaran yang tidak ada limitnya. Yuwaffa di situ, yuwas as-sabirun, orang yang sabar. Disempurnakan ganjaran untuk mereka di akhirat, unlimited. Dalam tulisan Arab, wafat tu macam ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa makna wafat tadi? Allah sempurnakan itu nanti di akhirat. Di sini tak nampak. Itu sebabnya ibu-ibu, iman pada Allah perlu tak mantap? Iman pada Rasul perlu tak mantap? Apa sebab? Sebab dua pihak ini yang paling menentukan nanti di mahkamah ilahi. Allah sebagai hakim. Siapa yang akan dipanggil untuk jadi saksi? Rasulullah, masing-masing rasul lah. Bagi kita tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bila kita beramal ikhlas untuk hakim, kita beramal pula sesuai dengan bimbingan saksi. Ya Muhammad, ini Zaleha. Suaminya Abdul Aziz. Dia beramal begini-begini, memang macam itukah yang engkau ajar, hey Muhammad? Naam, kata Nabi Muhammad, macam itu, exactly macam aku. Selamat, orang berkenaan. Tapi bila tak, aku tak ajar macam itu, ada kemungkinan tak ditolak? Contoh ya Kak Leha, jangan gembira sangat. Macam itu. Tempat Allah merujuk Rasul masing-masing. Oleh sebab itu dalam hidup ini perlu tak kita mantapkan iman kita pada Allah dan pada Rasul? Boleh tak dengan kata lain mantapkan keyakinan kita dengan ajaran Quran dan Sunnah? Itu dia. Kata orang, kemana saja pimai-pimai tangtu. Betul tak? Kemana saja kita bawa ke situ juga perginya. Itu sebabnya mengapa rukun Islam yang pertama apa dia? Dua kalimah syahadat. Betul tak?
Asyhadu an la ilaha illallah kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pada Rasul. Kita teruskan dengan penjelasan berikut. Mereka sengaja mereka-reka ajaran baru yang sama sekali tidak ada asasnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mereka bukan hanya memikul dosa kesesatan yang mereka lakukan sendiri, tapi mesti memikul dosa orang-orang yang mereka telah sesatkan dengan tidak dikurangi sedikit pun. Inilah keadilan dan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ada tiga golongan akan dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang mencaci ibu bapaknya sendiri. Yang kedua, orang yang merobah batas tanahnya. Kan setiap orang ada lot, rumah ke, kebun ke, apa namanya, dusun ke, lalu dirobah karena tidak memperluas dia punya kawasan. Allah laknat. Apa makna laknat? Jauh dari rahmat Allah. Bahasa kita kan selalu Allah kutuk. Kutuk itu terjemahan dari laknat. Tapi makna laknat yang sebenarnya Allah jauhkan dia daripada rahmat kasih sayang Allah. Pertama, orang yang mencaci ibu bapaknya sendiri. Yang kedua, orang yang merubah sempadan. Yes, istilahnya sempadan. Dan yang ketiga, orang yang mengundang pembuat-pembuat bid'ah untuk mengajar kawasannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manalah ada anak yang mencaci maki bapa sendiri? Sahabat tanya. Ibu-ibu dan bapa sekalian, Ustaz ingin jelaskan sesuatu hukumnya haram, mestikah ada perkataan haram? Tidak semestinya. Kadang-kadang Allah gunakan istilah tidak halal bagi seorang Muslim tidak berteguran terhadap Muslim yang lain. Apa makna tidak halal? Haramlah. Kadang-kadang dengan menggunakan istilah tidak akan masuk syurga juga haram. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tak ada kata haram pun, tapi itu haram tak hukumnya. Yang ketiga, bila Rasul atau Allah menggunakan istilah laknat, laknat juga membawa makna haram. Tolong ikuti. Ini yang paling sesuai untuk kita sebut. Laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Tak ada pun kata haram. Oh, jangan. Bila laknat itu maknanya haram. Okey. Begitu Nabi ditanya, manalah ada anak yang mencaci maki mak bapaknya sendiri? Lihat Nabi jawab, kamu mencaci mak bapak orang lain, lalu orang lain balas mencaci mak bapakmu. Hukumnya sama. Kamu mencaci mak bapakmu sendiri. Sebab mu menjadi penyebab mak bapakmu dicaci. Boleh faham ke? Itu sebabnya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang Islam mencaci maki Tuhan-Tuhan agama lain. Apa sebab? Mereka akan caci Allah Azza wa Jalla indirectly.
bermakna awak mencaci Allah. Awak yang menyebabkan orang kafir mencaci Allah Subhanahu wa taala. Okey, masalah sempadan kita semua faham dan juga akan dilaknat orang-orang yang mengundang penyebar-penyebar bid'ah. Apa sebab? Dia kena tanggung tak? Kalaulah kawasan dia itu dia datangkan mentang-mentanglah dia ada duit, lalu orang-orang yang suka buat bid'ah ajar kawasan itu. Ini yang mengundang ni kena tanggung. Dia yang menjadi penyebab kawasan itu tu punya pandangan macam itu. Juga boleh tak kita ambil kepahaman terbalik? Faham tak? Andai kata kita selected dalam memanggil guru-guru yang sunnah, yang ikut Quran, ikut sunnah Nabi, lalu pencerahan pun menyeluruh di taman dan kampung kita. Kita yang punya idea mengundang orang tersebut dapat pahala tak? Yes, exactly, sama. Sebab kita penyebab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan sedikit lagi. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, pembahasan ini ni bagus kita fahami lebih luas lagi. Minta maaf, minta maaf, baru perasan. Kita akan ada iftar perdana. Minta tolong kita edarkan. Tahu ya, tahu ya. Ini pada masanya bila ni 3 Jun. Lebih kurang 10 hari lagi. Ya. Ini di bawah pimpinan Dr. Mazhar Rozaimi dan Dr. Rashid, Ustaz Rashid. Silakan, silakan. Minta maaf. Kami juga sudah edarkan semalam di KJPA. Maksud ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyiksa sesuatu kaum sehingga Allah mengutus terlebih dahulu rasulnya kepada mereka dengan membawa dalil dan bukti yang nyata. Dengan kata lain, Allah tidak akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka sehingga diutusnya rasulnya terlebih dahulu kepada mereka. Ustaz ingin jelaskan sedikit. Terdapat tak kekosongan rasul antara satu zaman ke zaman berikutnya? Apa namanya? Zaman? Fatrah. Ya, bukan fitrah. Fitrah itu zakat fitrah. Fitrah itu ini naluri. Fitrah. Ini naluri atau semula jadi. Tapi zaman ke vakuman. Zaman kekosongan rasul namanya fatrah, bukan fitrah. Tolong ikuti sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah, yaitu suci, bersih. Itu fitrah. Fitrah maknanya suci. Oleh sebab itu jangan lupa nanti penghujung Ramadan kita zakat fitrah, karena nak mensucikan kita punya dosa, mensucikan diri kita daripada mensucikan diri dan mensucikan harta. Itu zakat fitrah. Atau fatrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul, betul tak? Beliau dilahirkan tahun 571 Masihi. Tahun gajah 571. Lebih kurang zaman kevakuman, kekosongan daripada Nabi Isa, second last rasul, betul tak? Lebih kurang 600 tahun. Itu bezanya antara tahun Masihi 2000-1400. Betul tak 600 tahun? 600 tahun itu kekosongan, tidak ada rasul. Nabi Isa diangkat ke langit dan Nabi Muhammad belum lahir.
Zaman itu namanya zaman fatra, kekosongan. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa hukum ke atas orang-orang yang hidup di zaman fatra? Mereka ada dosa tak? Semua mereka masuk syurga tak? Pahaman Mu'tazilah yang sekarang ni liberal ni, yang banyak gunakan akal, kata mereka tempat mereka kalau buat dosa, berzina, minum arak, berjudi, neraka tempat mereka. Apa alasan mereka? Mereka kan ada akal, boleh fikir mana baik, mana buruk. Sepintas lalu macam betul, tapi tidak betul. Al-Quran menyebut, kami tidak akan menyiksa hamba-hamba kami sehingga kami utus dulu Rasul pada mereka. Maknanya ketiadaan Rasul, mereka tak layak disiksa. Boleh faham tak? Beza tak Ahlus Sunnah kita dengan Mu'tazilah? Beza tak? Nah kalau begitu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak dikatakan masuk syurga pun tak boleh juga. Apa namanya? Tak pernah dengar ke? Namanya, istilahnya begini. Tolong ikuti ala masyiatillah. Terpulang pada Allah. Ala masyiatillah. Bukan masyitah ya. Ala terserah, masyi kehendak Allah. Terserah pada Allah. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah Mu'tazilah mengatakan, bila orang-orang di zaman kekosongan Rasul itu berbuat dosa, tidak dihukum. Itu bermakna Allah bohong. Sampai begitu mereka menuduh Allah berbohong. Allah ada tak janji siapa yang berbuat dosa lalu sebelum mati tidak tobat tempatnya neraka? Lalu kalau tidak dimasukkan neraka, maknanya Tuhan bohong. Kita yang Ahlus Sunnah lebih selamat katakan apa? Ala masyiatillah. Terserah pada Allah. Okey. Imam Al-Ghazali, ini bagus juga kita tahu apa pandangan Imam Al-Ghazali dalam hal ini. Imam Al-Ghazali berkata, setelah Rasul diutus oleh Allah, maka umat manusia akan terbagi kepada tiga golongan. Menurut Imam Al-Ghazali, setelah Rasul diutus, manusia terbagi kepada berapa? Tiga golongan. Yang pertama, golongan yang tidak sampai dakwah kepada mereka dan mereka tidak mendengar tentang ajarannya sama sekali. Mereka adalah golongan yang pasti masuk syurga. Ada tak hari ini kawasan-kawasan di pertengahan Afrika ajaran Islam tak masuk? Ada tak? Ada. Tak masuk syurga, pergilah kawasan itu. Terlambat. Dah terlambat dah. Dah terlambat. Ibu-ibu, Ustaz nak buat perbandingan. Salah seorang terkenal di Indonesia, Dr. Muhammad Nasir, sezaman dengan Pak Hamka. Pernah dengar nama itu? Tak pernah, okey. Profesor Hamka, Dr. Muhammad Nasir, beliau adalah ketua DDII. Ustaz dulu anda beliau. DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia.
mengirim pendakwah-pendakwah di seluruh pelosok dunia, pelosok Indonesia. Seakan Indonesia penuh dengan pulau-pulau. Dalam salah satu bukunya, kata beliau, pendakwah-pendakwah yang dikirim oleh DDII ini dari Jakarta ke Kalimantan tidak sampai ke tempat orang-orang Dayak, orang-orang asli pertengahan Afrika itu. Kadang-kadang 2 hari baru sampai. Naik bukan dari Jakarta, naik perahu ini melalui sungai, 2 hari baru sampai. Sedangkan missionary Christian punya 18 helipad. Faham makna helipad? Airport untuk helikopter landing. Taklah besar, tapi dia gunakan. Mereka bawa pula macam-macam hadiah. Sehingga besar tak kemungkinan tak sampai ajaran Islam tu ke pertengahan Kalimantan. Betul tak? Kalimantan berapalah berbanding Afrika? Betul tak? Di sana lagi miskin. Ustaz hanya nak jelaskan, ada tak kebarangkalian permukaan bumi hatta hari ini tak sampai dakwah Nabi Muhammad? Itu maksudnya. Kata Imam Al-Ghazali memberi pandangan garanti tempat mereka syurga walaupun mati kafir. Disebabkan apa? Karena dakwah Nabi Muhammad tak sampai. Yang kedua, golongan yang sampai dakwah kepada mereka, dakwah Nabi Muhammad sampai pada mereka dan turut menyaksikan mukjizat-mukjizat Rasul dan akhlak mulia baginda, tetapi mereka tidak mahu beriman kepadanya. Mereka adalah golongan yang pasti masuk neraka. Na'udzubillah. Betul tak? Ini maknanya mereka sampai tak dakwah Nabi Muhammad? Hari ini, lebih-lebih lagi hari ini, dengan adanya internet, dengan adanya dengan adanya televisyen, radio dan sebagainya, tapi mereka tetap menolak. Tempat mereka di mana? Neraka. Karena mereka menolak, padahal mereka tahu. Ustaz buat contohlah. Kan ada satu buku 100 pemimpin dunia yang paling masyhur oleh Michael Hart. Dia menulis itu ketika itu dia beragama Kristian. Dia letak Nabi Muhammad nomor 1. Nabinya Nabi Isa nomor 6. Betul tak? Maknanya dia dah sampai dah, dah dikaji dah. Akhirnya kan dia akhirnya memeluk Islam. Malaikat Hak. Ustaz yakin orang-orang kafir Amerika ke Eropah ke tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ada tak istilah orientalis? Bahasa Arabnya mustasyriqin. Bukan musyrikin. Mustasyriqin. Maknanya orientalis. Musyrikin mereka yang syirik. Mustasyriqin dari kata syarqon. Syarqon maknanya timur. Kan ada syuruq. Betul tak? Terbit matahari. Betul tak? Terbit matahari sebelah timur. Jadi orang yang pakar dalam masalah ketimuran, maknanya pakar tentang ajaran Islam. Kan Islam muncul yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dari timur. Kan ada istilah timur dan barat. Jadi orang yang pakar dalam masalah ketimuran, termasuk mereka kaji tentang Islam, terbagi dua. Ada yang akhirnya memeluk Islam tapi hanya kaji saja tapi tak memeluk Islam. Maknanya mereka tahu tak Islam itu agama yang benar tapi tak mau ikut. Tempat mereka neraka. Nah, ada satu lagi golongan. Golongan yang sampai dakwah itu kepada mereka dan mereka mendengar ajarannya, tetapi sayangnya
Ajaran itu mereka terima melalui guru-guru agama Dajjalin, seperti penyebar-penyebar ajaran sesat. Ibu-ibu, apa makna Dajjal? Dajjal lain. Ustaz karena ingin tahu apa dalam bahasa Melayu, Ustaz buka kamus Dewan Bahasa. Dajjal maknanya penipu besar. Bahasa kita ni penipu besar. Sama tak dengan apa yang Nabi bimbangkan, aku paling takut menimpa umatku munculnya imam-imam yang menyesatkan. Itulah dia Dajjalin. Dajjal satu, Dajjalin itu jamak. Ajaran Islam yang mereka sampaikan telah bercampur baur dengan syirik, khurafat serta bid'ah. Coba dengar apa pandangan Imam Al-Ghazali. Aku harap semoga mereka termasuk ke dalam penghuni syurga. Ini bukan pandangan ustaz ya. Imam Syafi'i, maaf, Imam Al-Ghazali punya pandangan. Ditinjau dari sudut, dari satu sudut, ada benarnya tak? Ibu-ibu, siapa sebenarnya yang tertunggu-tunggu kemunculan Rasul terakhir, musyrikin atau ahli kitab? Ahli kitab. Karena nak jaga followers, jangan berkeluar dari agama Yahudi atau Nasrani, ada tak mereka coba pinda kandungan Quran, kan Taurat dan Injil yang sebenar? Dikatakan Tuhan ada anak, padahal Tuhan tak ada anak menurut Musa dan Isa. Trinity, semua ini ajaran-ajaran yang sudah dipinda-pinda. Followers Yahudi dan Nasrani ikut apa ulama mereka cakap. Jangan kata orang kafir masuk neraka semua. Sebab orang kafir terbagi dua. Ada yang sampai ajaran Taurat, Injil sebenar, tahu Muhammad Rasul terakhir yang dikatakan oleh Musa dan Isa, mereka tolak, itu confirm neraka. Tapi ada tak followers mereka itu yang tertipu oleh ulama-ulama mereka? Ada tak? Ghazali berpendapat mereka layak masuk syurga. Ibu-ibu, sama tak halnya dengan orang-orang Islam di setengah-setengah kawasan yang hanya diajar oleh guru-guru yang banyak buat syirik dan khurafat. Jangan kata mereka itu masuk neraka, jangan. Kita kan sedang bercakap tentang seseorang tidak akan menerima atau menanggung dosa orang lain. Tapi dalam bab ini, pengajar-pengajaran agama itu telah selewengkan ajaran tu, mereka kena tanggung tak? Itu maksudnya, kena tanggung. Alhamdulillah kita yang berada di Lembah Kelang, betul tak? Terdedah dengan Quran dan Sunnah. Yes. Mudah-mudahan dan kita yakin ajaran Allah SWT dan ajaran Rasul telah sampai pada kita. Tolong kita teruskan sedikit lagi. Maksud Imam Al-Ghazali dengan golongan yang terakhir ini ialah mereka yang mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berita-berita dusta seperti dakwaan ulama Nasrani, kononnya Nabi Muhammad adalah seorang yang kuat nafsunya dan Islam adalah agama berhala karena menyembah Kaabah. Ajarannya bercanggah dengan ajaran nabi-nabi terdahulu yang berkiblat ke Baitul Maqdis. Kandungan Al-Quran banyak mengandungi pertentangan antara ayat dengan ayat yang lain. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan sungguh banyak orang-orang Nasrani yang termakan dengan di ayat ini? Antara lain, umatnya hanya dibolehkan kahwin tak boleh dari lebih dari 4, tapi dia sendiri 9 orang. Ada tak macam itu? Padahal Nabi dibenarkan 9 orang. Ada sebab tak?
Sebab istri-istri Rasul adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Nabi bila ceraikan, mereka tak boleh kahwin dengan mana-mana lelaki umat Muhammad. Itu sebabnya untuk Nabi dikhususkan. Ini namanya khususiat. Orang tidak lihat dari sudut itu. Orang hanya lihat, oh Nabi kuat nafsu. Padahal dari 9 orang istri, betul tak hanya 1-2 saja yang gadis. Umumnya janda, pejuang-pejuang zaman itu. Dan pokoknya, apalagi ketika mereka menyebut Tuhan itu ada 3 tapi 1, 1 tapi 3. Siapa yang mempertikaikan akidah ini atau dogma ini, murtad hukumnya. Kan membuat orang Nasrani akhirnya tak berani nak cakap tentang Trinity. Betul tak? Itu bermakna mereka telah disesatkan orang-orang alim mereka. Yes. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan mereka masuk syurga. Kesimpulan. Yang pertama, setiap manusia mesti bertanggungjawab di akhirat nanti ke atas semua amalan yang telah dia kerjakan. Yang kedua, seseorang tidak boleh memikul dosa orang lain kecuali jika dia dengan sengaja telah menyesatkan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Pastikan terlebih dahulu setiap ajaran Islam yang akan kita sampaikan mempunyai dalil yang kokoh. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Setuju kalau Ustaz katakan kita bawa buku ini sekali lagi? Ya? Daripada Ustaz Potostet, bawa buku ini sekali lagi. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz ingin buat pengumuman sedikit. Pertama, Ustaz nanti akan war-warkan tentang pemergian ke Batam. Siapa yang ingin berminat lah, maksud Ustaz. Jangan nanti pula ngapa Ustaz tak beritahu. Sebenarnya grup ini asalnya grup TTDI, tapi mereka terbuka. Ustaz sudah sampaikan di Zun Shah Alam, Zun Melewati, dan juga di sini Stadi Bangi. Kita join bersama. Yang kedua, ibu-ibu, borang yang Ustaz edarkan tadi ada account number. Silakanlah sempena bulan Ramadan ini, barangkali kita boleh menyumbang sesuatu untuk masjid di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.